more than this light, 'cause I love the nighttime. Hello guys, first of all please excuse my hair karena aku gak ada waktu buat ngeringin rambut. Ini lagi sama baby, kita mau pergi last doctor appointment buat diri Clayton sebelum lahiran, karena minggu depan udah lahir. Oh my gosh, excited banget. Kita dari kapan ya, dari hamin 14 sudah kayak menghitung hari, 13, hamin 12, terus sekarang hamin 8. I know, crazy deh. Intinya hari ini kita tuh cuman rencana abis doctor appointment nanti aku sama Midi sama Romeo bakal ke Rancho, kamu enggak kita kayak pengen jalan-jalan di mall outdoor di sana. Begitu, udah deh itu doang rencananya. Jadi udah kita udah rada-rada telat ini sebenarnya. Untung cuma 5 menit dari sini dokternya. Ngomong-ngomong aku tuh udah lama banget loh nge-hair dryeran. Kayak udah sebulanan gitu kayaknya, beb, aku biarin rambut aku tuh kering sendiri gitu. Pertanda kayaknya aku tuh udah bakalan harus potong rambut lebih pendek karena aku udah males hair dryeran. Tahun ini sih enggak tahu. Kalau potong pendek apa enggak? New look ya, biar lebih fresh ya kata baby. Saya Romeo selalu suka sama foto-foto yang aku selalu nipu kalian itu loh di Instagram dari dulu. Maka setiap aku ada rambut pendek di Instagram, aku selalu nipu mereka, beb. Dan Romeo selalu suka, Romeo bilang aku cocok. Cuman akunya aja yang terlalu takut dan gak ada nyali. Cuman kali ini kayak aku harus ada nyali sih, bakal kayak punya dua anak. Ngapain punya rambut panjang, ujung-ujungnya aku either ikat terus atau cepol terus gitu loh. Ujung-ujungnya hair dryer nyatok tuh gak ada waktu. Jadi udah guys, kita udah mau nyampe ke tempat dokternya. Ntar aku lanjut lagi pas udah dalam. Bye, see you. Okay. Kita di ruang tunggu. Lalu gak dipanggil. By the way, ini yang aku pake buat apa tuh? Heartburn, emang dikasih sama dokter sih. Ini bagus sih, kayak permen gitu. Lumayan banget nih akhir-akhir ini suka heartburn, tapi udah. We are here. Ini di ruang dokter dan ini bakal jadi terakhir kalinya sebelum dari Clayton dateng. Tapi kita bakal kesini lagi nanti, ingat gak? Kayak postpartum check gitu kita. Yeay guys, kita udah selesai, kita mau dokter. Sekarang kita mau langsung pulang. Mami jadi kayak mau siap-siap dulu. But sebelumnya kita mau mampir dulu ke Walgreens. Pengen beli Epsom salt buat Daddy, Daddy tetep Epsom salt. Aku juga pengen beli pensil alis. Galau nih. Ini cuma ada warna blue, Matt. Coba lihat kesana. Pelan-pelan, Be. Be, need help? Thank you. Iya, itu dia Epsom saltnya. Dan aku juga ambil ini, tapi aku masih bingung antara dua ini. Aku pengen nanya dulu ke orangnya. Jadi aku punya UV lamp buat gel manicure di rumah, tapi aku nggak tahu yang ini pakai lem atau enggak yang tua. Makeup remover juga udah habis. Ini my favorite dari Neutrogena. Ujungnya aku ambil yang ini. Hai sayang mami. Hai, udah mandi ya gantengnya? Udah wangi ya? Oh, maminya disuruh nyanyi. Itu lagi karaoke apa? ABD Daddy? Masuk-masuk rumah denger ABD Daddy. Gemes banget ini anak satu nyonya. Nyanyi sayang, pinter. Itu kita mau jalan-jalan loh. Iya, kita mau pergi di otak-atik sama dia. Kita mau pergi loh. Mobil. Iya, mau pergi naik mobil. Bener. Pinter Ethan. Nyiptain lagu ini, Dad. Lagu apa itu? Aduh, ciptain lagu sendiri. Tau gak? Reverbnya digedein dia. Iya, kok dia bisa sih? Dia tentang atik, dia aku bingung. ABD Daddy. Iya, ABD Daddy. Hilang langsung. Hilang katanya. Lah, reverbnya hilang katanya, Odi. Hilang, Odi. Tambahin deh, tambahin. Hilang. Ya, lagi, coba. Dah, nyanyi. Nah, dia udah tahu. Ya, dia udah tahu cara gedeinnya. Tuh lihat ya, gedein dia tuh. Aduh, ini anak pinter amat sih.
Hei, belum 2 tahun udah ngerti elektronik gak anak eh? Dasar nih cucunya Odi emang ya. Odi, nyanyi. Nyanyi, mana mati? Gigi, gigi. Nah, gitu dah. Ciptain lagu sayang. Loh, kok ngorok begitu? Ethan, itu bukan Amim. Full team, kata Ethan. Sudah full team, hai. Hai baby, Ethan. Mami, Daddy, hai. Ini guys, kita ujung-ujungnya gak jadi ke Victoria Garden Rancho. Kita jadinya bakal ke Redlands Downtown ya. Ya, kalau lebih sore lagi ke Beaumont Downtown. Beaumont Downtown emang ada ya. Sebenarnya ada tapi enggak ada apa-apanya. Saya udah capek keliling-keliling loncat-loncat di dapur and 5 watt. Lihat ya, bentar lagi Bapak. Oh, Mam. Kita tadi udah siapin susu anget buat dia, Mam. Bu, Mam. Lihat, Mam. Sayu banget. Sota sono, Mam. Lihat. Lihat ya, kamera sama. Udah enggak minta. Kalau ngelihat ya, kamera enggak kan. Hai, guys. Artinya minta. Artinya nggak? Udah nggak ada reaksi, bukan lagi minta. Gemes. Dia tahu dia lagi di zoom liat sama mam. Oh iya tuh Daddy lagi keluarin sampah bentar sayang ya. Oh iya sampah. Udah ngantuk. Itunya susunya, aku yakin dia 5 menit tidur. Coba lihat ya. Dia belum nap soalnya. Gemes. Asik. Makasih Omi. Pegang. Oh, pegang. Duduk, iya duduk. Semua disebut pokoknya kosakata dia. Sambil ngelamun sambil ngantuk. Ngelamun kata. Bobo tuh kan bener. Ya itu yang paling jujur itu. Sampah, papa. Hah? Sampah. Oh, ini sampah. Dia ngeliat dirinya lagi keluarin sampah, dia papa, itu maksudnya sampah. Ya, thank you ya, sayang. Daddy udah mau jalan. Daddy. Itunya sota sono, Beb. Sampah. Iya, Daddy udah keluarin sampah ya, sayang ya. Pinter. 2 menit kemudian setelah Mimi susu. Bobo, Beh, gemes. Aduh, bobonya ganteng banget. Cepet tidurnya. Cepet banget, tadi tuh udah bengong dia memang. Udah bengong tuh, sudah kayak rada ngimpi ngomong buah. Udah setengah bobo. Iya. Itu anaknya itu berusaha ketawa. Gemes. Padahal udah ngantuk. Dia berusaha ketawa. Eh, kita udah sampai. Jadi itu dia, kita pengen datengin dulu Home Goods. Soalnya dekat rumah kita tuh enggak ada Home Goods dan enggak ada TJ Maxx. Tuh TJ Maxx sebelahnya. Eh, kita mau jalan-jalan. Abis itu kita pengen makan froyo. Oh, Home Goods ya? Iya, Home Goods anak mam. Ini udah bangun. Anteng tapi dia. Pelukin itunya. Apa? Tas dia, tas harness dia yang itu, Helven. Yeay. Aduh gila, ini my happy place banget Home Goods. OMG. Home Goods sama TJ Maxx tuh kayak satu company gitu, jadinya nyambung. Kesana TJ Maxx. Iya, Mam. Bagus ya. Gila, ini bahagia banget, Mam. Isinya semua buat kitchen kayak gini. Ini yang Mami bilang mau beli. Semuanya ada tutupnya yang aku mau. Ini bagus nih, Mam, nih warnanya. Nah, ini nih. Untuk Indomie itu kurang gede. Buat masak Indomie. Ini lucu, Mam. Ada warna biru gitu, pakai kayu. Gemes. Satu paket tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Lucu banget ya pilo-pilonya. Dia berdasarkan warna gitu loh yang. Jadi ini yang kayak warna lebih ke putih-putih natural-natural gitu. Sana yang warna-warni itu. Kita punya sofa soalnya kayak pilonya. Pilo sofa kita kayak udah gak jelas gitu kemana. Ini lucu banget, oke. Kayak tray gitu. Buat di sampingnya kursi atau sofa. Oh, gak tau lagi harganya berapa, aku mesti nunduk. Tapi udah gak bisa nunduk. Ini juga lucu. Semuanya aja lucu, dah. Kok kalau ketawa kayak gini semuanya dibilang lucu. Ntar pasti pada komen, kayak ada semua dibilang lucu. Oh my god, ini juga gemes banget. Semuanya putih. Ya kan? Oh my god, marble. Ini buat menghidangkan roti gitu ya.
Maaf ya, Romeo sampai ketawa tau gak sih kalau ke tempat kayak ginian. Semuanya soalnya menurut aku gemes. Tapi gimana dong, emang demen banget liat ya Bapak ini buat espresso. Minum. Minum kata Ethan, minum. Oh ya itu gelas ya buat minum ya. Minum kata Ethan. Sian baru bangun. Hah? Apa? Gelas. Gelas buat minum. Minum. Hers. Yang hisnya atau di mana? Coffee, coffee, more coffee. Good vibes only ini. Mobil ya itu nih. Bos bi. Hashtag bos. Ethan ya, Ethan bos ya, tuh bos. Make it happen. Ini kayak gemes banget loh, buat taro-taro stationery ya. Enggak, udah nggak mau bolanya. Oke, okay. Ini buat penahan buku. Dream big. Daun. Gila, aku bisa kalap sih kalau kesini sering-sering. Yang untung ini gak ada deket rumah kita. Romeo bersyukur kayak tenggat. Mana mobil? Mana mobil? Ini semuanya gold. Buat aksesoris. Aku butuh kesini banget sih kalau lagi makeover closet. Buat aksesoris. Bagus banget, suka banget warnanya. Oh, oh, aduh, mau jatuh. Oh, $25. Aduh, wanginya enak banget mati. Aduh, pusing aku. Aduh, siapa yang beli semua? Ini kan dekor-dekor. Cantik-cantik banget bunga-bunga palsunya. Oh my gosh, this is so pretty. Mami hak saya. Juga. Kunci yang sudah dibuka. Bahaya itu, banyak-banyak gelas. Aduh, lu kesian. Aku ada beli juga buat dede bayi, buat play. Gemes banget ini, Mam. Bayangin dapat berapa piece sini nih. Dapat bib juga, kaos kaki juga, topi juga, sama ada 3 piece baju. Ini untuk apa ya? Nih, topi, topi ya? Itu gemes. Baru lahir pakai ini. Sama ini buat kita taruh di kitchen. Yang lama udah kayak jelek lalu banget. Ethan, aduh, ketawanya happy banget. Ya ampun, ini lagi main apa ini? Piano. Nah, Ethan sekarang aman tuh. Bawa, Da. Iya, harus selalu dibawa, kalau enggak kita pusing ya, Teh. Di Ros dia pernah loh, Dad, lari, Dad, di Ros. Aman kalau pakai ini ya, Ethan ya, punya tas ya. Lihat deh Ethan, Ethan gendong ini, elephant. Dia suka. Sebenarnya waktu itu aku pernah juga nunjukin ini harnessnya baby, kayak kids harness gitu. Zamannya Ethan masih rada-rada bayi sih, kayak baru 1 tahun. Terus banyak banget yang kayak komplain, kok perlakuin anaknya kayak guguk gitu. No, di sini tuh nggak kayak gitu. Di sini tuh biasa banget anak dipakein harness. Istilahnya guguk lu aja lu pakein harness gitu. Kenapa anak enggak? Itu kan buat safety kan. Biar kayak guguknya nggak lepas ke jalanan, ditabrak mobil. Anak lagi umur dia nih, nih nangis ditaruh stroller, mintanya jalan. Tapi sekali jalan ngeliat mobil pengen kejar. Ya jadinya di sini sangat biasa sih anak-anak pakai kayak ginian. Ya jadi aku cuma mau klarifikasi itu karena last time pas Ethan pakein ini banyak banget yang komplain, kasian banget anaknya diperlakuinnya kayak guguk gitu. Ya ampun, buset ya kali gue perlakuin Ethan kayak guguk. Justru kan kita lep, iya aku tuh maksudnya gitu, guguk kayak dipakein harness, guguk kata Ethan. Iya, iya. Dan ini memang terciptanya buat anak-anak, makanya ini ada, ntar ada jerapah, ada elephant, ada apa gitu. Aku beli itu di Amazon, by the way reviewnya bagus banget. Pinter ya Ete ya, Ete pinter ya, jalannya sama Odi ya. Pelan-pelan sayang. Wangi amat nih ya. Oh, banyak restoran sekarang di sini. Ada apa? Oh, enak di sini emang. Pantesan langsung wangi yang ini, semuanya restoran di sini. Kita lagi mau ke tempat Froyo by the way guys, nih Yogurtland.
Mau es krim kan? Mau es krim. Tadi masa katanya si Odi, Ethan bisa ngomong es krim. Oh, es krim. Pinter Ethan. Seneng ya Ethan bawa tas ya? Elephant digendong ya? Gendong. Enak ya buat jalan-jalan ya teh. Semua orang juga pada jalan-jalan. Rame. Di luar aja bukan sih? Iya, di luar juga enak, ada angin. Minta sampel cup. Yeay. Let's see ya. Kalau Ethan udah pasti dia suka yang coklat. Nih buat Ethan nih, bentar ya, mami ambilin ya. Mami ambilin ya, oke. Buat Ethan coklat sih dia suka. Yeay, ini dia. Ini pesanan aku, ini Ete. Gemes banget sih. Udah maunya sendiri, yang itu Romeo tuh. Topping apa aja sayang? Kamu buah-buahan ya? Sama coklat. Sama coklat-coklat. Omi Odinya lagi ambil di sana, Omi Odinya. Aman sih Ethan kalau udah ada bib. Asik banget ini, udah punya sendiri beb, udah gak mau share. Iya Ethan ya? Ethan pokoknya maunya sendiri tuh, lihat tuh. Waduh, aduh. Enak? Ethan bilang dong, enak gitu. Enak? Gimana enak? Enak? Tangannya? Gini. Tut. Gemes. Kira ditaruh di bawah. Taruh di meja masih ketinggian. Dan masih pendek, aduh kecian ini. Masih pendek ya? Dia mana yang punya Odi Omi? Mana punya Odi Omi? Odi saya. Gitu. Pinter liat itu mamamu sendiri. Jadi ini, ada ini. Ini Odi Omi. Topinya Odi Omi menarik sekali. Di sini lucu, mochinya warna-warni. Eh ini yang lucu nih, kayak telur ikan. Di, yang tes ini kalau gitu ya? Kalau di apa? Kalau dimakan tes. Aduh, pecah. Enak, 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 enak. Enak, enak Odi. Yummy. Odi, Odi. Mau difoto dulu sama mami. Dua-dua aja dong. Jadi Dad, jadi makan topping pakai yogurt. Enggak kelihatan ya. Bukan yogurt pakai topping. Topping pakai yogurt. Ini mereknya tuh, Neng. Ya mami harus update terus. Instagramnya Mami Lydia Nose 14 ya guys. Mami tuh lebih sering update daripada aku. Jadi kalau kalian pengen lihat Ethan, buka Instagramnya Mami. Odi. Odi. Hai dong. Hai. Ethan. Oh ini tuh lagi video. Ethan. Hai. Itu jadi update. Ethan mamam apa tuh? Aduh, es krim. Oh Froyo. Eh apa namanya panggilannya? Iya. Kalau es krim dia bilangnya apa? Amim. Amim. Hai Rom. Hai Eda. Kita sama-sama lagi video. Hai guys, kita baru sampai rumah. Tadi di Froyo tuh sebenarnya kamera udah mati. Jadi yang nge-vlognya pakai handphone tapi cuma sebentar. Dan aku cuma pengen say bye-bye aja karena ini malam dan kita udah lumayan ngantuk gitu. Udah mau langsung istirahat aja. So thank you semua yang nonton and we will see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Ethan, say bye-bye. Bye. Bye. Muah muah. Kiss bye. Gemes, bye sayang. Bye. Halo, lagi apa Mami, Daddy? Kita lagi mamam Froyo. Ethan, enak? Dia sadar kamera banget loh, Beb. Dia sadar kamera banget sebelum kameranya di dia udah senyum. Hi guys. Hi guys. Hi guys, Ethan mau main drum. Ayo, oke, main drum Ethan. Yuk. Tiga. Tiga. Main drum dulu, main drum dulu sama Odi, ayo Odi. Ayo main drum, ayo. Ayo main drum. Tangannya. Disuruh buka gak mau nih bantalnya. Iya. Hai Ethan. Hai guys. Lagi sama maminya dong. Hai Ethan. Mami. 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 Ada di. Ada di. Hai Daddy. Mami. Mami.
Mami. Mama sampai dia capek sampai tidur nih, Mami. Kakak. Oh, enggak ada snack, kasihan. Enggak ada snack di situ, sayang. Oh. Aduh. Aduh, langkahnya lebar amat. Oh my goodness. Gede. Aduh, joget-joget, padahal belum ada musik. Lucu tadi yang lucu ya. Nyanyi. Mami. Kok mami? Odi mana Odi? Odi. Odi. Ya, nyanyi lagi. Oh, nyanyi lagu birthday. Oh, happy birthday. Itan dong, itan yang nyanyi. Capek. Ya ampun, sampai begitu. Come and ride with me.